Aku parking kereta tadi dan aku nampak macam ada orang nak ambil kereta aku. Kereta Saga yang aku baru beli tu guys. Serius. Jom. Kau tengok. Weh, kau nak bawa kereta aku pergi mana ni? Sorry bang. Ha, korang yang tengah tengok tu. Nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Cik. Eh, ni kereta aku. Kita abang ke? Haa. Aku beli cash ni dulu. Atau dia ambil. Tapi janganlah ambil. Oh, biar dekat bawah flyover lagi kau nak ambil. Saya nak review. Okay guys. Kereta abang tinggal sini. Terus dia dengan kunci tertinggal. So, saya nak try. Oh, kunci tinggal teguh nak rembat eh. Ada masa. Okay guys, ini adalah Haziq daripada channel Haziq Auto Review. Nanti okay, aku guys. Akan bagi link channel dia dekat bawah. Jadi korang boleh klik sebab dia ada buat review kereta juga. Haziq kan? Yeah, memang banyak review kereta. Memang power kat ni. Ada. Okay, jadi hari ni dia akan review kereta Proton Saga terbaru yang 2019 yang aku beli. Cash. Kau nanya cash eh? Macam mana tangan cash? Cash. Okay, jadi tak apa, kita biar dia settle kerja dia. Kita tengok dia review kereta dulu. Okay guys, dia tak ada curi pun. Aku ingat dia nak curi kereta aku. Sebabkan Proton Saga memang boleh dikatakan kereta paling laris lah sekarang ni. Betul tak, Zik? Untuk Proton. Jadi Aziz pun tak lepaskan peluang lah untuk nak buat review kereta Proton Saga. Teruja. Semoga video ni meletup ni, Zik eh. Siapa kata buat video senang? Nampak ni dalam keadaan hujan lebat. Tengok ni. Hujan. Kita orang duduk bawah flyover ni sebab nak dapatkan view. Tak kena hujan. Nak buat video. Susah payah dia kan? Ada orang tak tahu kan? Susah payah dapat duit. Orang ingat buat video senang dapat duit. Buat video senang dapat duit. Kena tepan muka orang. Kena nak review. Aku lepas duduk kat sini. Dengan kaki tempang. Terselio. Macam merempat. Tak ada orang nak datang bagi sedekah ke? Dia tengok Aziz tengah gigih buat video ni. Kita tengah review kereta. Baik lah. Semoga video ni meletup, Zik. Nice. Assalamualaikum guys. So hari ni aku dengan Haziq datang dari Melaka ni eh. Datang dari Melaka. Okay, dia YouTuber dan nama channel dia Haziq Auto Review. Dan dia fokus dekat review kereta dan macam-macam kereta dan aku tengok dia review. Salah satu YouTuber yang power juga. So jadi korang nanti boleh pergi channel dia, boleh tengok video yang dia buat, boleh subscribe. Nanti aku akan letak link dekat bawah, okay? Tak apa, korang tekan kat dekat atas ni kan. Okay, nanti aku letak video dia kat situ. Jadi hari ni aku sebagai tuan kereta nak teman Haziq sebab dia nak review Proton Saga 2019 ni. Jadi kita bagi dia peluang bercakap pula kali ni. Tak tekan pun takut tuan kereta dekat sebelah. Tak apa, aku bagi tekan. Serius kan? Tekan sekarang. Kau tinggalkan aku, kau tekan. Boleh. Dia punya pasal, kita bagi lenjan. Selamat datang ke channel saya semua. Kau dah tengok rekod? Dah belum? Hai, assalamualaikum. So, selamat datang ke channel saya sekali lagi. So, ini adalah part 2 iaitu mengenai test drive Saga 2019. So, sebenarnya saya dah minta kebenaran dari owner sebelah. So, owner sebenarnya macam saya cakap sebelum ni, dia dah beli cash. Cash untuk mak dia eh? Cash untuk mak. Bagus. Dengar tu, untuk mak. Okay. So, hari ni kita nak try. So, dia dah benarkan saya bersikap jujur pada kereta ni. Okay, jom. So, yeah, first impression bila masuk kereta ni, kita rasa senyap. Okay. Senyap berbanding yang dulu. Dia kedap bunyi sikit. Kalau macam versi VVT atau 2016 dulu, kita ada rasa
mungkin bising tu dari gearbox. So bila dia dah tukar gearbox ni kepada 4 speed auto, ada rasa senyap. Jauh beza. Memang jauh lah, memang puas hati. Tapi 4 speed auto ni ada kelemahan. Dia berat. Ah, betul. Dia berat daripada CVT. So betul, banyak komponen. So kita nak rasa suspension belakang macam mana Proton ala. Macam mana teknologi Proton yang sekarang ni kan. Saya kata Proton kata dia dah tak ala semula kereta ni dari segi suspension belakang. So kita nak tahu betul ke tak talaan tu masih sedap ataupun kurang, masih padu ke tak handling tu, ataupun lebih kepada comfort. So jadi kita tengok. Dari gear 2, dia perasan dari gear 2. Abang, sorry, saya rasa 30. Hujan ni saya rasa 30 awak. Tak apa, hujan. Tapi biar berhati-hati. Sebab kita hujan kan. Jalan hujan. Ada hujan. Jadi kita ni ada ESC ya. Ada ESC. Alright. Yang saya perasan daripada gear 2 nak ke gear 3, kalau kita tekan secara melulu ataupun secara mendadak, dia akan ambil masa agak lama sikit untuk masuk ke gear 3. Ratio besar sampai 4.5 atau 4500 RPM tadi baru dia masuk ke gear 3. Dan kalau pada gear 3 ke gear 4, ratio dalam RPM tadi saya dah bawa 110 pada gear 3. Macam saya lah. Tak. Maksudnya aku nak cakap, nak panggil kau Aziz lah. Okay. Kau macam kita dua murah boleh kau. Okay. Nanti macam nak kau convert ke audience saya kan. Okay, daripada yang setakat yang kau bawa ni lah, berbanding dengan Saga yang lama yang kau pernah bawa, dari segi steering, dari segi kita nak control kereta, dia punya brake ke, dia punya pedal ke, maksudnya daripada kita control kereta ni kan, rasa kau beza ke tak dengan yang lama? Okay, dari segi macam okay, tu more to handling lah. Okay, handling kereta ada kat jalan beralun. So memang kita rasa suspension belakang ada sikit lembut banding yang besi dulu. Lembut sikit, tak jauh beza. And yang aku suka, kereta ni steering dia tak mati. Betul. Tak mati. Kita dapat feedback dari dia, kita nak pergi mana, dia ikut. Okay, mungkin sebab dia hydraulic. Dia still guna hydraulic lah. Dia tak guna elektronik. Mungkin sebab tu. Tapi yang pastinya talaan daripada Proton memang membuatkan kereta ni tak mati. So, contoh macam ni, kita nak ke kiri sikit. Kiri banyak kan. Senang, okay. Maksudnya senang. And bila kita nak jalan licin kita nak kiri terus, kereta ni tak lari dan tak rasa membuang. Yang pelik dia pula, bila kita bawa slow, okay, contoh bawa 90, kita buat macam tadi, kita try pusing ataupun belok secara mendadak, kita rasa body roll. Kita rasa, betul. Bila dalam keadaan slow, maknanya dalam 100 bawah aku rasa. Bila kita lebih macam ni, 110 ke 120, pusing, body roll tu makin kurang. Kita rasa dia static, dia pergi senang je, betul tak? Ikut je. Apa yang Proton buat sebenarnya? Dia macam pelik. Maksudnya kalau anda dekat luar sana, kalau macam masih ada lagi lah yang was-was tentang handling, kualiti kereta Saga ni, jadi anda boleh pergi dekat showroom Proton terdekat, boleh test drive, boleh rasa sendiri tau. Saya cadangkan anda rasa 100 kat atas. Sebab bila lagi laju, kereta ni lagi tegap. Itu rahsia yang biasanya memang handling Proton memang padu lah. Sebab kebanyakan orang kalau test drive, dia takkan berani tekan laju. Betul. Dia akan pergi showroom, mungkin dia rasa ini kereta showroom ke, ini kereta pinjam ke. Jadi dia macam slow je lah, 60-70. Kalau kereta showroom tu lenjan je. Kita nak rasa kita yang nak beli, so lenjan je. Okay Zik. Hai. Macam mana? Okey tak test drive ni? Apa rasa? Okey, sangat okey. Sangat okey. Kereta cash kan? Kereta cash. Di bahan aku. Okey. So, okey lah, puas hati lah. Puas hati. Okey, thank you Zik. Datang. Okay, nanti next kalau aku free, pergi Melaka aku roger kau lah. Okey, thank you juga sebab bagi peluang untuk review kereta kau. Okey. Okey. Jadi guys, korang jangan lupa subscribe Aziz Auto Review, okey? Okay. Subscribe itu gratis. Gratis guys, gratis. Okey, thank you Zik. Okay. Jumpa lagi nanti lah. See. Okey.
Okay guys, jadi itu saja untuk hari ni. Ingatkan dia nak rembat kereta aku tadi. Tadi itu saja collaboration untuk hari ni dengan Haziq Auto Review. Jadi korang boleh pergi dekat link Haziq. Korang boleh subscribe. Subscribe Haziq. Dia pun buat video pasal kereta juga. Jadi korang boleh tengok. Boleh tengok video-video yang dia buat. Video dia pun bagus-bagus. So korang boleh pergi tengok, okay? Aku nak jawab soalan untuk salah seorang subscriber yang komen. Beta Saga Premium atau Persona Standard? Aku nak cakap, kalau aku lebih pentingkan satu kualiti, lepas tu daripada interior. Kita mesti nak yang premium, betul tak? Jadi aku cadangkan Saga Premium berbanding Persona Standard. Tapi kalau anda ada modal lebih, better Persona tapi yang premium. Itu je. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, comment, like dan share. Bye.